Pada malam hari yang berkabut tebal, Ucok bersiap untuk narik ojol ngojek online. Duh, agak ngeri nih kalau malam berkabut. Tapi gak apa-apa deh, demi mencari rejeki, kejar setoran, iyalah mau tak mau. Naiki motormu. Oke, Mas Bro dan Si Bro, kembali lagi dalam channel Tukang Game TGTGTG. Dan kalian bro, aku memenin diom tentang Si Ucok bro. Si Ucok yang berprofesi sebagai ojol, ojek online, kayak mana ceritanya? Langsung ya, kita saksikan bersama-sama. Kita naiki motornya. Ya, dan notif. Anda mendapat pelanggan pertama. Tolak atau terima? Asik, gua dapat pelanggan pertama. Baru keluar dapat pelanggan bro ya. Gua klik terima ah, ya dong, rejeki nggak boleh ditolak. Sip, langsung menuju lokasi gaspol. Iya, gaspol Ucok, langsung kita ambil itu pelanggan kita, pelanggan pertama kita. Di mana dia? Kita ikuti aja markernya nih. Pinggir plan. Oh, awas hati-hati. Belok tiba-tiba deh ya. Untung tak kejadian bro. Untung tak menyenggol mobil kita sama motor orang tua sama motor kita sama mobil orang itu ya. Nah, ya belok kanan. Pinggir. Awas si Ucok mau ini dia. Mau mengambil pelanggan ya. Samperin pelangganmu. Itu pelanggannya. Oh, itu bro. Udah terlihat bro. Udah melambaikan tangan dia. Loh, cepat benar mas. Cepat sekali sampai ya mas. Baru aku pesan tadi. Udah cepat dateng. Malah komplain. Mana sih? Oh, alah. Ya udah. Cepat udah malam nih. Cepat kuantar aku. Ayo. Antarkan pelangganmu ke tujuan. Ya, pelanggan pertama si Ucok adalah orang kantoran bro, yang baru pulang dari kerja nih. Berarti lembur ya, jam 1 malam baru pulang. Berbeda sama si Ucok bro. Si Ucok baru berangkat kerja, si kawan ini baru pulang kerja ya kan. Itulah bro, realita kehidupan di perkotaan ya. Yang satu baru mau berangkat kerja, yang satu lagi udah pulang kerja. Dan tugas si Ucok adalah mengantarkannya bro ke rumahnya dong. Di mana dong? Di situ dong. Di mana dong? Ah, itu dong. Ah, iya dong. Iya dong. Ini dong rumahnya. Sudah sampai. Si Ucok tancap bro bawa motor, jadi cepat sampai ya. Thank you, Mas. Udah antar saya dengan cepat. Sama-sama, bro. Sama-sama. Hahaha. Iya, Pak. Si Ucok yang jago ini. Terkali dia yang bawa motor. Lanjutkan perjalanan. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Kejar restoran Ucok ya, biar dapat banyak duit, biar dapat banyak rezeki kita. Iya. Di markernya terus. Mangkal di sini, oh. Ucok mau mangkal dulu ya bro. Mangkal di mana? Mangkal di sini, di sana bro. Kita disuruh menepi dulu ini, soalnya si Ucok mau mangkal ya. Parkir di sini. Iya, hati-hati. Apa nyangkut di pohon? Iya. Tak tengok-tengok ya bro. Nyangkut di pohon bisa-bisanya. Iya. Capek juga tiap hari ngojek malam-malam. Tapi mau gimana? Siang kan gua harus kuliah. Kuliah juga si Ucok ya. Lagian yang mau bayarin kuliah gua siapa? Ya, aku lah paksa kerja juga. Hidup ini emang keras, Bung. Hidup ini keras, Cok ya. Cuh, kakek minta tumpangan dong. Ya, ada kakek-kakek, bro. Minta tumpangan dia. Bisa nggak, Cuh? Kakek nggak bisa pulang. Hah? Nggak bisa, kek. Pesannya harus lewat aplikasi. Tapi kakek nggak punya HP. Tolonglah, Cuh. Kasihan juga kakek itu. Ya udah, ayo kek. Mau si Ucok bro. Terima kasih ya cu. Baik kali Ucok bro. Meskipun si kakek tidak memesan lewat aplikasi, tetapi si Ucok tetap mau ya mengantarkan si kakek tua ini bro untuk pulang ke rumahnya. Karena si Ucok pun kasihan ya, udah tua malam-malam tak mau mengantar dia pulang. Si Ucok ini mengantar dia. Ya. Langsung Ucok tancap gaspol kita. Ikut yuk. Mana ini arahnya? Tadi arahnya menuju kemari malah kemari rupanya. Kepon ini. Oke, ayo langsung tancap gaspol kita. Kita antarkan dulu nih si kakek ini, Cok ya. Nggak ada mengantar dia malam-malam, kesian juga, Cok ya kan. Bersama orang. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Sorry kak. Si Cok ini memang ini aja dia. Tancap aja dia mau bawa motor. Sorry kak. Tak bisa yang gue lagi sama kakak itu ya. Oke. Kita antarkan cepat ini si kakek ini, bro. Hati-hati, Cok. Tancap boleh, tapi hati-hati juga, Cok ya. Jangan tancap tapi tidak mementingkan aspek kehati-hatian. Ayo kita lanjut ini. Manjat tanjakannya bro. Iya, bentar lagi sampai itu. Sudah terlihat markernya sebelah sana. Pinggir kalian semua. Pinggir, hati-hati. Ngebut terus cowok. Hati-hati untuk skill mengemudi Ucok. Jago bro. Masuk ke dalam ini berarti bro.
masuk ke dalam ini kita. Ya. Masuk ke dalam, bro. Itu dia rumah si kakek, bro. Sudah sampai kita kemari. Loh, kakek tinggal di sini. Sepi banget. Hahaha. Iya, cu. Kakek tinggal di sini. Ini rumah kakek. Ya udah, kek. Ongkosnya 10.000. 10.000 ongkosnya. Ya udah, ini 50.000. Ambil aja kembaliannya. Udah ini kayak kembaliannya. Makasih. Ya, kasih 50.000 saja. Udah ambil aja kembaliannya. Kakek ikhlas kok, enggak apa-apa. Ya udah, terima kasih banyak ya, kek. Dapat 50.000 gitu, bro. Ya, cu, sama-sama. Padahal ongkosnya cuma 10.000, bro. Ya, sekarang kita pulang ke rumah. Namanya juga rezeki, bro ya. Rezeki si Ucok dapat 50.000 dia. Bro, ini kita suruh pulang ke rumah aja, bro. Langsung kita pulang ke rumah. Iyalah, ngapain hari lagi udah dapat banyak duit deh kan? 50.000 lumayan itu. Kita pulang ke rumah. Sini, bro, sudah sampai di rumah si Ucok, udah balik lagi ke rumah. Masukin lu motornya. Parkirkan lu motor belakang ini. Oke, hitung duit setoran dulu ah. Oke, kita hitung dulu, Cok ya. Dapat rezeki nomplok ya dari si kakek. Mayan ya kan. Berarti uang si Ucok 50.000 tuh. Kan? Ucok lalu menghitung uang yang ia bawa. Apaan nih? Kok duit gua berubah jadi daun? Ya, jadi daun. Wah, gila. Berarti gua dipreng sama si kakek. Bukan duit rupanya, daun rupanya. Aduh, mana nih? Flashback. Oke, baru kita flashback, bro. Ternyata selama ini Ucok mengobrol dengan pocong. Pocong. Ucok juga membonceng pocong tanpa sadar. Oh, berarti si kakek tadi bukan kakek betulan, bro. Kakek tadi adalah pocong. Oh gitu, pantas dulunya daun ya. Ada. Oke, bro. Ini buat pertamanya, langsung kita mainkan ke paduannya, bro. Siap. Keesokan harinya di malam hari, Ucok sangat kesal atas kejadian kemarin malam. Huf, gua nggak terima dibayar pakai daun. Enak aja ojolku dibayar pakai daun. Gua harus kasih pelajaran terus kakek, biar tahu rasa. Awas aja. Nanti pulang ojek, gua langsung samperin rumah dia. Wah, si Ucok udah palak kali, bro, sama si kakek itu, bro. Kring kring kring, panggilan WhatsApp ya. Kring 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 punya. Kring kring kring. Halo, siapa ini? Halo, Mas, saya mau pesan ojol. Oh, ada pelanggan, bro. Pulsa dan kuota Ucok tiba-tiba habis. Aduh, habis pula pulsa sama kuotaku. Ya, habis kayak mana tuh? Naiki motor ya. Sayang kali, bro. Padahal tadi ada pelanggan, bro, yang mau pesan ojol si Ucok, tapi pulsa sama kuota si Ucok habis. Beli pulsa dan kuota ya. Terpaksa ya, kita harus beli pulsa dan kuota dulu biar bisa terkonek kembali ke aplikasi. Ya. Cok, kita beli dulu pulsa sama kuota ini di warung terdekat. Mana warungnya, bro? Belok kanan kita, bro. Kita harus isi dulu pulsa sama kuota ini. Oh, di Indomaret, devil and bro. Parkir motor, bro. Ya, siap. Masuk ke minimarket untuk beli pulsa. Ya, kita masuk dulu ke Indomaret atau ke minimarket nih, bro. Untuk beli pulsa sama kuota. Ya. Mas, saya beli pulsa sama kuota dong. Beli dong, beli dong. Beli berapa, Mas? Mau pulsa yang berapa, Mas? Sama paket yang berapa nih kuotanya nih? Pulsa 50.000 sama kuota 20GB. Banyak juga, bro. Ucok membeli pulsa dan kuota cukup banyak. Pulsa 50.000 sama kuota 20GB. Keluar dari minimarket ya. Setelah si Ucok beli pulsa di Indomaret, bro, minimarket. Kita mau keluar ya. Ini enggak beli es krim dulu, Cok. Ah, enggak beli susu dulu kita. Enggak beli jajan, enggak usah lah, bro. Hemat-hemat kita nih kan. Masih mau keluar kita nih, belum dapat duit. Oke. Kita si Ucok mau nelpon pelanggan yang tadi, bro. Ya. Siap, tadi kan terputus, pulsanya habis, ini kan udah isi pulsa dia. Halo Mas, maaf, tadi pulsa saya habis, kepotong deh tadi pembicaraan kita. Kelamaan lo, saya udah naik ojol lain. Ya, udah naik lain deh, bro. Ya udah, maaf ya Mas atas ketidaknyamanannya. Ya, bye. Aduh, sayang kali bro, gak rezeki si Ucok lah berarti. Mending gua ke rumah si kakek. Si Ucok mau langsung aja ke rumah si kakek, bro, udah gak sabar deh ya. Tapi bro, ceritanya bro, ini si Ucok belum tahu bro, bahwa kakek yang dia bonceng kemarin itu bro, adalah pocong. Nah, gimana nih bro, langsung aja kita kesana ya. Masih seru nih. Nah, mana sih? Atau ke rumah si kakek langsung kita ya, kita samperin. Dia belum tahu sama itu adalah pocong yang digoncengnya kan? Ya. Nah, mana? Oke. Sampai kita di rumah si kakek, bro. Parkir motormu di sini. Oke.
ayo kita ke dalam ini ya. Oke, kita jumpain si kakek tuh. Masuk ke rumah kakek, kita tagih ya. Semalam ongkosnya berapa ongkosnya? 10.000 ya? Oh, oke. Woi kakek tua, keluar lo, buka pintunya. Baru lo aja lo kemarin tuh, belum kebayar tuh ongkosnya. Keluar kau. Cucu masuk bro. Waduh, gua ada di mana nih? Yo, mana cucu nih bro? Buset, kok gua ada di pemakaman sih? Apa pemakaman nih bro? Pasti ada yang gak beres nih. Masuk ke pemakaman nih bro. Wih, gua harus cepat-cepat kabur dari sini. Pemakaman. Pemakaman apa ya kali pak? Pemakaman bro. Kuburan lah ya kan, di kuburan nih ya, pemakaman gini bro. Ternyata rumah si kakek tadi dalamnya anak pemakaman bro. Ini namanya juga dia emang pocong bukan manusia bro. Cuk, kakek butuh tumpangan. Yo, masih lagi sepet-sepet butuh tumpangan dia. Kakek-kakek itu memang benar-benar gila. Sepet malu kepala untuk tumpangan masih dia. Samperin kakek tersebut. Ayo cok, kita samperin dia ya. Orang udah pala apa dia masih lagi minta tumpangan ya. Bener-bener gila si kakek itu nih. Udah berubah jadi ocong dia bro. Ini bro kakek bro. Gua gak takut sama lo, sini maju kau. Gak takut kau. Jadi pocong atau apa enggak? Alah kan pocong kakek itu oke deh bro. Udah berubah jadi pocong kakek deh bro ya. Jadi kakek, udah jadi pocong dia kakek ya. Gini sih bro. Wow. Paling penting sini bayar ongkos kos malam tuh 10.000 sini. Nah, udah ngasih angin ngasih 50.000 ngasih daun kos malam. Orang mau duit bukan mau daun. Kalau PHP kok ya, kau prank aku ya. Kau bilang ngasih 50.000 rupanya ngasih daun kau. Sini kau. Palak kalau udah bro, sama pocong ini. Bro. Oh sini, maju. Siapa dia terus ya? Oh sini. Oh. Woi. Cepat bayar ongkos kau 10.000. Sini, bayar kau 10.000. Sius, apa nih bro? Banyak orang pocong bro. Aduh. Buset, kenapa jadi banyak pocong gini? Waduh, kenapa gini? Serang dia. Wah, ayo, cucuk mau serang bro, banyak kali bro. Ampun, jangan gebukin gua. Ampun, minta ampun aku, ampun. Kenapa kau hajar kakek kami, ha? Mak kakek orang turp ya? Soalnya kemarin dia bayar ojol pakai daun, ya marah lah aku masa pakai daun. Kalau lu mau bebas, anggap utangnya udah lunas. Diancam ya? Iya deh, utang si kakek gua anggap lunas, iya deh nggak apa-apa lah. Makasih ya cu, ikhlas kau kan, ikhlas kau kan. Iya cong, kek, iya gua ikhlas deh, kek nggak apa-apa lah rugi. Yang penting gue selamat. Iyalah pada gebukin pocong itu bro. Dikeroyok pocong gak kerjaan lah ya kan. Tamat. Oke bro. Udah tamat cerita bro. Gitu air apa ya bro. Gak terduga endingnya bro. Endingnya semua akhirnya menyerang si ucok pocongnya. Wow. Oke jadi gitu aja bro ya. Video kita kali ini bro. Video tentang apa bro? Video tentang si ucok bro yang jadi ojol bro. Apa sekali dah bro ya. Udah tak dapat ini bro. Tak dapat duit dia kan. Malah bertemu pocong terakhirnya. Hampir dikeroyok dia. Ikhlas kau kan cuma ya. Oke lah gitu ya bro. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini bisa di like, subscribe, komen, share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa bro di video-video tukang game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao bro. Dah. Sampai jumpa.